Pargoy. Air aja bisa direbut sama Gebi. Ya tadi gua udah satu-satu, lu udah marah. Ascorsia. Ascorsia itu apa? Obat. Obat apa tuh? Obat penenang. Tadi kan ada bazar tuh, ada boot-boot ekskul. Pada daftar nggak? Aku sih daftar ekskul debus. Debus yang... cocok sih. Lu apa lu? Enggak, ekskul gue mah. Hah? Enggak mau gue kasih tahu. Ya, enggak asik. Kenapa? Terserah gua kali. Kenapa lu nanti aja, nanti aja lu lihat aja kalau gua udah dapat prestasi gitu dari ekskul gua udah ikut kompetisi apa baru lu tahu skill gua yang sesungguhnya. Pas paling pas kibra gitu. Enggak, PMR? Enggak. Apa kira-kira nih dia? Paduan suara. Paduan suara enggak. Masa lu ekskul gak mau kasih tahu kita-kita ya, aja? Ya sih ya, nanti aja. Gua nih soalnya gua tuh agak-agak ini, agak-agak malu ekskul gua nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia nih ternyata. Waalaikumsalam. Sini. Pak berisik banget tadi di luar, Bapak. Siapa? Aku gak konsen, Bapak ngapain nama ini? Dia yang gak tahu saya. Dia teriak-teriak. Kayak jerit gitu, gitu. Dia tadi lagi nanya-nanya konsultasi buat masuk ke S-School. Ini kakak kelas kalian ini. Tower. Aku senior kalian ya di sini, oke? Iya. Oke, perkenalkan semua di sini, saya Fior. Iya. Saya hari ini sebagai senior kalian mau cari tadi udah inget S-Students. Ah, bagus, gitu. Lah! Lu berarti lu sosokan Gaby ya, mau ikut ini. Sosokan pengen keren pak, pengen dibilang mantep sama orang-orang bilangnya ekskul debus padahal dance. Bukan gue. Bukan lu? Bukan. Terus siapa kalau bukan lu? Terus siapa dong kalau bukan lu? Pasti ya, ini kali ini. Masa itu? Ini cowok-cowok. Nih kakak Pior cari siapa ya? Siapa namanya? Yang aku cari di sini dari tadi itu namanya Hibdi Koir. Hibdi? Mana yang namanya Hibdi? Hibdi Koir. Aku namaku Dioir kak. Berarti apa? Kamu yang mau ikut ekskul dance? Kamu bisa dance emang? Aku coba emang dong, passion tunjukkan. Aku dance. Oh kakak senior aku. Halo kak. Pantesan nih. Iya dong. Salim halo. Dulu. Apa? Salim dance. Tapi kak Pior bukan harus ada seleksi kan kalau dance gitu ya? Iya. Harus ada seleksinya kan? Kalau ada dong, masuk kalau masuk seleksinya. Coba dong. Ya. Harus dance dulu di depan sini. Oke, siap. Kavior ini kali bantu musiknya. Kavior musiknya. Hah? Musik dem, dari Kavior. Kan kita enggak tahu musik dance itu yang kayak gimana. Lagu jedak-jeduk aja ya. Iya, okay. Boleh. Pargoy. Kamu kurang cocok deh kayaknya buat nari. Kira-kira nih, bertiga ini. Di antara kita yang cocok siapa? Yang paling cocok buat dance siapa? Sepertinya menurut aku Pak Guru dong yang paling coba cocok. Dong Pak Guru. Mau dance apa? Iya, coba. Itu kalau sering ngeliatin cewek TikTok jadi cepet jadi hafal. Siapa? Ini kerjaannya. Oh. Gaby juga mau enggak latihan dance? Enggak tapi mau. Katanya kata Pior tadi ini cocok dia enggak cocok di antara kita bertiga. Paling cocok Gaby.
Nah. Menurut aku paling cocok Gaby. Coba ayo, dong. Ayo Gaby berdiri. Coba dance. Dance. Lagu dance lagu ancol itu lupa. Lupa. Ya kan ada dance ya. Coba dong, dance bisa enggak? Coba dong. Iya. Itu dari apa nih? Ini nih, baru nih. Ini nih. Mantap. Iya. Tuh segitu masak. Habis makan seafood. Suka seafood? Suka. Lu kasih tahu muka cumi. Muka. Pak. Apa? Kamu mau ngomong apa? Ini mah Bang Fior, Pak. Bang Fior. Iya. Ya waktu itu pernah kesini dan udah putus sama mantan. Kayaknya gini. Kalau udah ini gini kayaknya. Kalau joget selalu udah gini. Gitu ya. Mantap. Sini Bang Fior duduk. Gaby juga duduk. Duduk sini. Nih Fior, duduk sini Fior. Wait. Aku senior. Aku di sini duduknya di sini nih. Ya udah boleh. Ya udah kamu sini aja semua sini ya, kita semua sini. Oke. Kamu jadi guru hari kamu, ini. Kamu kita tanya-tanya ya. Tanya-tanya. Ya. Eh. Katanya ini oh, ya. Oh iya. Ini. Aku enggak duduk sini. Enggak apa-apa. Boleh kan kamu senior? Kalau duduk di sini aku berasa ditanya-tanya. Ya emang di sini pun ditanya-tanya. Oh iya. Terus sekarang kamu udah punya pacar baru ya? Udah. Kamu udah punya pacar iya, baru? Iya, tapi aku lagi overthinking. Kenapa? Jadi tadi Karigen ngasih unjuk ini mutualan dia di Instagram. Dan aku tadi pas di sini jadi OVT, tapi enggak OVT lah. Apa sih Mas? Coba Karigen jelasin deh biar apa? Itu enggak kan tadi kan awalnya kan kamu tanya, aku udah follow-followan belum sama Vincent? Aku bilang ya aku follow-followan sama Vincent karena kita circle-nya sama. Aku kasih unjuk kan teman-teman ya. Aku yang mutualan sama-sama yaitu yang San Mori. Ya kita mau San Mori bareng kan kita anak motor. Aku responnya anak motor. Kalian anak motor. Iya, Gaby juga mau ikut ntar. Yang ngajak siapa? Ya kita lah. Ya. Yang boncengin. Ya. Yang boncengin pas. Kan nanti dia sama Vincent, dia mau sama Vincent kita. Enggak. Ya ketemu di titik kumpul. Aku sama istri aku, ntar respon sama istrinya. Kita terus ya udah. Gaby-nya? Ya Gaby ngeliatin. Oh. Emang kamu enggak boleh naik motor? Iya, aku enggak boleh sama papi takut jatuh. Soalnya dulu papiku anak motor juga. Oh iya. Terus, apa dulu papi motornya? Yang dipakai itu motornya yang dipakai Valentino Rossi. Oh, Supra. Supra. MotoGP. Gak tahu. Pokoknya motor gede ya? Itu motornya papiku ya kalau, jual. Kalau dipakai bapak kamu Valentino Rossi balapan pakai apa? Bukan punya oh iya berarti bukan pembalap yang itu ya? Ah, apa Lionel Rossi? Ini gimana nih? Kamu gimana sama Vincent? Ama ini yang baru. Benar kamu mau pertingin, emang kamu secemburuan itu? Kalau dulu cemburuan, mungkin karena tidak percaya. Tapi kalau sekarang enggak, aku lebih ke ya udah kalau misalkan emang bukan jodohku ya udah gitu kalau ya berarti nggak apa-apa dong kalau misalkan Vincent sekarang masih mencari juga kalau bisa jangan loh kalau bisa jangan gimana kalau bisa itu aja kan udah go public jadi dia ini sama aku dia orangnya kalau udah satu komit sama kamu iya. Tapi kan yang kemarin juga go public banget malah iya tapi selalu go public kan namanya hidup. Kita nggak ada yang tahu. Iya. Jadi rungkat ya udah mungkin jalan Tuhan. Tapi termasuk cepat move on kamu orangnya ya? Iya. Gak perlu waktu katanya lama. Katanya jangan lama-lama lah. Bersedih boleh tapi jangan lama-lama. Sayangi dirimu sendiri. Jangan sedih terus. Ya. Gitu. Gimana caranya Fior untuk menghibur diri gitu?
Kan pasti kan pastilah ada lah kepikiran-kepikiran. Masa-masa gitu. Yang sedih. Masa-masa iya down ya. Keliling nonton. Oh, ke luar ke Eropa ya waktu kemarin ya? Ah itu kalau itu ke Eropa diajak papi mami biar aku happy. Itu perlu minum. Kamu mau minum? Mau minum. Boleh, mau minum. Itu udah nanti habis syuting pengen minum dia. Enggak, sekarang aja boleh, sekarang aja juga boleh mau kasih minum. Entar lagi diambilin. Banyak iya. Banyak fans kamu yang ini enggak kayak yang apa namanya dia tuh. Iya. Iya tahu gua. Ada enggak kayak banyak fans kamu yang kayak malah ngehujat si Vincent-nya? Iya, udah tahu gua. Suka dia. Hah? Kan ini kan usah sini. Sini lagi. Oper sini. Maksudnya ke sana, Pak. Gitu. Anterin sana. Banyak enggak kayak fans-fans fans-fansnya ini? Punya apa? Aku ini kasih pengorbanku sini. Di haus itu. Iya, kamu mau dari sini ke sini. Karena gua berdiri begini ya kan jalan tuh. Daripada gua berdiri jalan capek. Mending gua ngasih kayak gini ke lu. Lu antar ke sana. Aku ambil sendiri aja. Lu antar ke sana. Air aja bisa direbut sama Gaby. Kalau air gak apa-apa. Oh. Kalau udang? Vincent suka marah gak sih kalau melihat komen negatif yang nyerang kamu? Nah, tuh. Enggak. Dia lebih ke kuatin mental aku aja. Gimana tuh biasanya kuatin mental kamu? Three point. Biasanya, oh itu aku kayak gitu. Kalau dia lagi main, aku yang ini giniin. Tapi dia nggak denger di lapangan. Contohnya yang pernah bikin Fior sakit hati. Oh, biasanya kalau ada yang ngehujat dia sih. Oh, kalo, justru kalau ngehujat Vincent. Iya, dia renangin aku udah, aku mah cuek, gak usah dikit. Gak nyambung nih. Yang dihujat Vincent yang belum ditenangin kamu. Soalnya kalau... Saya lagi fokus banget nih. Lagi fokus? Iya. Nabu, fokus banget. Enggak, ini lagi dengerin. Foto, kayak lagi foto, ini. Fokus banget foto. Enggak, Mas. Semuanya jadi pada bergoblok. Itu kalau komen negatif ke aku terlalu banyak jadi aku kadang nggak baca. Contoh dari tadi kita ngetan, itu tadi udah diomongin. Iya. Ya, contoh komen negatif. Kalau Vincent berarti kalau ngejelek-jelekin Vincent. Yang bikin kamu down banget. Pernah apa kamu yang? Kalau yang pernah bikin aku down itu yang itu. Apa? Yang ciklap. Oh. Pasti tahu itu viral banget. Aku sampai diundang ke TV. Nah dia cuman yang kayak udah gak usah didengerin, itu artinya omongan kamu ngaruh di mereka, makanya setiap tindakan kamu itu diomongin. Silakan. Pertama kali dapat komen negatif, gimana? Pertama kali, aduh lupa. Kayaknya udah pertama kali ya, kayak udah mau ada jawaban nih. Pertama kali, kok jadi mikir lagi sih? Kayaknya tadi udah neken kayak mau jawab dah. Lupa aku kalau pertama kali udah terlalu sering. Biasanya sih dibilangnya sok polos. Maksudnya kak Fiornya? Gimana? Nanggepinnya sedih gak? Waktu gimana? Awal-awal? Kalau awal-awal sih nangis dulu. Nangisnya gimana? Kenapa ya? Oh gitu, tidur. Tidur. Kenapa ya aku dihujat? Gak punya bantal. Bantalnya? Enggak ada bantal. Guling ada? Ah, guling ada. Aku punya guling yang dari kecil aku pakai. Lah, kamunya gede gulingnya enggak ikut gede? Enggak, kan benda mati. Kuning enggak makan. Masa dia aku gede dia ikut gede ya, kan? Makanya sus, gitu kan. Makanya beli guling hidup, lain kali beli guling hidup. Yang mahal kan? Iya, mahal. Itu kamu tahu. Tapi bukan guling, boneka tahu boneka. Pelihara guling bisa. Oh, duduknya kan kamera dia mau. Tapi lu kok kalian gemoy ya? Tapi sebenarnya suka basket enggak sebenarnya? Aslinya. Bau banget. Lu suruh mundur. Kan itu mundur nyamping itu. Lu mundur dari lu. Lu mundur dari catur. Mundur dari lu gua.
Ya kesini aja, kesini. Kasian, kasian. Iya, kayak gak ada yang nemenin. Kasian. Pusing acaranya ini gak nyatu, bener. Orang nanya, ini juga ngobrol. Yang ini, ngapain itu? Orang kan nanya jawab. Ya masa juga kita yang ngobrol marah-marah sendiri. Ya bukan gitu, maksudnya satu kesatuan. Ini mau nanya, dia ngambek kayaknya. Lu mau nanya? Kamu mau nanya? Enggak juga. Tapi maksudnya kalau ini nanya, yang ini jangan ngobrol. Ini gantian. Ini kalau enggak ngambek. Lu perkara pengen nanya langsung aja. Sumpah gua enggak pengen nanya, Pak. Tapi jadi ngambek. Bukan gitu, Pior. Ini kan lu berdua ngobrolnya. Ini kan ini kamera nih. Sebuah acara kesatuan gitu. Ini satu kesatuan. Kalau lu ngobrol ini ngobrol, ini ngobrol kayak ya di terminal aja. Lu juga pengen ngobrol. Ya gua mah ya santai. Enggak apa-apa ngobrol juga enggak apa-apa. Lu ngobrol sama siapa udah tentuin biar enggak marah. Ngobrol sama siapa maksud gua? Acaranya berjalan lancar gitu loh. Yang kreatif minta satu bangku aja kita bikin lingkaran gitu biar ngobrolnya. Nah, lu mau nya bikin lingkeran. Enggak perlu. Kursi. Oh ya. Buat apa? Kursi. Lu gimana, kenapa? Lu sibuk apa Im sekarang? Bukan gua, bintang tamunya Pio. Tapi ini katanya besok mau ke Lampung. Iya. Bintang tamunya Pio. Orang Lampung. Orang Lampung. Ini enggak mau ada acara bertiga juga. Pamulang. Ini bintang tamunya. Pamulang. Lu pengen semua ngobrol jadi malah ribet sendiri. Kan semua ngobrol satu-satu. Ya tadi gua udah satu-satu, lu udah marah. Askorsia, askorsia gak askorsia. Askorsia itu apa? Obat. Obat apa tuh? Obat penenang. Awal-awal ada ini loh. Kalau keluarga aku kemarin baru ngobrol sama Vincent. Terus ya cuman dijelasin aja gitu cara mainnya tentang keluarganya. Oh, so far setuju-setuju aja sih soalnya kan attitude-nya baik. Iya, gitu. Berarti ngedukung-dukung aja dong. Ngedukung, manner-nya juga baik. Si ini Vincent. Ya. Naik motor enggak geber-geber. Nah itu tuh aku kemarin udah takut tuh dibahas motor untung papiku lupa bahas Sun Mori yang aku diem-diem Sun Mori. Untung lupa. Untung lupa. Jadi enggak dibahas. Oh. Nah ini malah bahas. Kat aja. Gak bisa. Gak apa sih? Orang udah lewat, udah lama ya, itu. Udah lama. Kalau ditanya Sun Mori apa itu? Ya kayak. Sun Mori tuh Sunday morning ride. Iya, yeah, bilang aja endorse itu lagi ada inian. Enggak, aku bilangnya ke bengkel cuma 5 menit aja. Emang dia mau ganti Olins, mau ganti karbon. Oh, karbon. Lu udah pada ketemu belum pacarnya dia? Belum. Tinggi ya kan, tinggi ya pacarnya. Gua udah pernah lihat tuh. Pacar tingginya berapa? Aku doa ke Tuhan, aku pengen deh sekali-sekali dapet cowok yang kayak Korea-Korea gitu loh yang tinggi. Vincent menurut kamu Korea-Korea gitu? Iya, dia baik banget, anjrot. Pacar kamu ciri-cirinya kan tinggi, pemain basket soalnya dia kan. Berapa tingginya? 203. Buset, 203 meter. Nah. Ini bukan pacar kamu. Hah? Ini bukan. Ini bukan pacar kamu. Coba sini dulu, sini. Sini. Ini bukan. Tapi kakinya.